untuk membuka laporan, membuat laporan polisi atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Kami menduga ada fitnah yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung. Yang pertama, Jokowi berupaya menunda pemilu 2024. Kedua, jika pemilu ini terhalang oleh ambisi presiden, apa yang kita lakukan? People power. Yang ketiga, sementara Presiden Joko Widodo angkat bicara perihal Rocky Gerung yang dilaporkan ke polisi karena diduga memfitnah Jokowi. Presiden Jokowi menyebut persoalan Rocky Gerung hal kecil dan enggan berkomentar banyak. Jokowi menegaskan akan fokus bekerja. Apa? Rocky Gerung sama Refli. Terakhir. Itu hal kecil lah. Terkait saya kerja aja. Ya.